Misalnya dibilang mencong judulnya aja, karena ini memang totally new, totally baru, tidak ada hubungannya dengan Ratu Ilmu Hitam yang pertama. Cuman gua berusaha untuk apa ya, mengambil essence-nya sih, essence cerita dari Ratu apa namanya Ratu Ilmu Hitam tahun 81 itu. Karena emang menurut gua essence-nya itu cukup Indonesia sekali dan apa sesuatu yang unik yang bisa kita ceritakan ke generasi berikutnya. Jadi kalau misalnya perlu menanyakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Ratu Ilmu Hitam dulu, ya tidak ada sih. Gitu. This is a very new konsep dari Ratu Ilmu Hitam itu. Gitu. Tapi essence-nya tetap ada, sang ratu tetap ada.